Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Kota Se-Aceh berkomitmen mendukung visi Dekranasda dalam upaya memakmurkan perajin. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh Bustami Hamzah dalam sambutannya sebelum membuka secara resmi rapat kerja daerah Dewan Kerajinan Nasional Aceh serta pameran kerajinan unggulan dan launching produk Kabupaten Kota Se-Aceh tahun 2023 di RTH Taman Pala Hijau pada Kamis 15 Juni 2023. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Ketua Dekranasda Aceh tadi, bahwa visi Dekranasda Aceh adalah memakmurkan perajin. Upaya ini tentu patut kita dukung bersama secara terpadu. Oleh sebab itu, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Kota Se-Aceh tentu siap mendukung semangat Dekranasda dalam memajukan kerajinan rakyat, ujar Bustami. Sekda juga menambahkan, visi yang diusung Dekranasda Aceh memiliki makna yang sangat penting, mencakup semangat untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan pendapatan keluarga, memperbaiki kehidupan masyarakat, dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah serta melestarikan budaya. Ia juga mengungkapkan, salah satu inisiatif Dekranasda yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah Aceh adalah upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja serta mendorong kebanggaan dalam menggunakan produk lokal. Oleh karena itu, dalam sambutannya, ia juga menyampaikan beberapa pesan, di mana ia mengajak Dekranasda Aceh untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru dalam rangka penanganan kemiskinan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas para pengrajin. Selanjutnya, Sekda juga mengingatkan pentingnya pendataan dan pembinaan melalui program Satu Desa, Satu Produk. Ia juga mengimbau agar para perajin untuk tidak ragu dalam melakukan diversifikasi produk dengan mengembangkan motif-motif khas daerah untuk memberikan keunikan dan daya tarik yang membedakan produk di pasar. Sebelumnya, Penjabat Ketua Dekranasda Aceh Ayu Marzuki dalam sambutannya yang disampaikan via konferensi video menegaskan komitmen Dekranasda Aceh mewujudkan visi memakmurkan perajin. Ia mengatakan visi Dekranasda Aceh adalah memakmurkan perajin dengan beberapa makna penting yang membutuhkan upaya kita semua untuk memajukan kerajinan tradisional Aceh di era pasar bebas, ujar Ayu. Dekranasda Aceh juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas perajin melalui berbagai pelatihan agar produk kerajinan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dekranasda Aceh juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas perajin melalui berbagai pelatihan agar produk kerajinan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.